SAR gabungan masih melanjutkan pencarian jasad Doni yang hanyut di Pantai Payangan Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Rabu 26 April 2023. Wisatawan asal Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ini tergulung ombak bersama 3 saudaranya kemarin sore pada Selasa 25 April 2023 saat mandi di Pantai Selatan. Kapolsek Ambulu AKP Ma'ruf mengatakan bahwa Polairut Polres Jember, Basarnas dan juga relawan gabungan telah memulai pencarian jasad korban di Pantai Payangan sejak tadi pagi. Menurutnya, pencarian akan dilakukan di sekitar tempat kejadian perkara korban tergulung ombak. Ma'ruf melanjutkan, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, keberadaan korban tidak akan jauh dari lokasi. Jadi lokasi itu yang akan pihaknya sisir. Sementara untuk korban yang sudah berhasil diselamatkan atas nama Fitri, Dani, dan juga Putri, kondisinya kini telah membaik. Kata Ma'ruf, ketiganya sudah selesai dirawat oleh tim medis di Puskesmas Ambulu tadi malam. Ma'ruf pun menceritakan kronologi kejadiannya, para korban ini datang di Pantai Payangan sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat siang, berboncengan mengendarai 4 sepeda motor. Jadi total rombongannya ada 8 orang. Saat sore hari mereka sempat makan di Payangan. Setelah selesai makan-makan, 4 dari mereka mandi di bibir pantai dan dari situlah akhirnya terbawa arus.